welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat-sehat selalu ya teman-teman. Di video kali ini aku pengen unboxing sekaligus review produk Scarlett lagi. Nah teman-teman, sebelumnya aku pernah nge-review yang body lotionnya Scarlett yang varian Jolly. Dan di situ aku sempat ngomong kalau misalnya aku pengen banget nyobain yang rangkaian coffee seriesnya Scarlett. Dan akhirnya sekarang kesampaian guys, dan udah ada barangnya di sini. Yuk langsung aja kita mulai ke reviewnya. Untuk rangkaian coffee seriesnya Scarlett itu ada dua produk. Yang pertama adalah yang body scrub dan yang kedua adalah yang shower scrubnya. Kita bakal bahas dulu dari yang body scrubnya. Jadi untuk tampak bagian depannya teman-teman, dia tuh ada tulisan body scrub, kemudian varian coffee, kemudian juga ada gambar biji kopi di depannya seperti ini. Nah kalau misalnya kita perhatikan lebih detail ke bagian packagingnya, teman-teman bisa lihat di sini dia tuh warnanya lebih ke arah warna coklat ya, mendominasinya warna coklat. Jadi sangat mencerminkan banget dengan coffee. Kalau misalnya kita lihat ke bagian dalamnya, dia tuh ada buliran scrubnya, tapi dia kayak warna hitam gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan lebih dekat lagi, dia tuh kayak makanan. Karena tekstur dari body scrubnya ini pun creamy banget, dan juga teman-teman yang bikin aku ngerasa wow-nya adalah, dan yang di luar ekspektasi aku, dari wanginya sendiri tuh sebenarnya dia manis kopi. Cuma sebenarnya bukan yang kayak terlalu over sampai bikin enak gitu, enggak guys. Untuk shower scrubnya sendiri menurut aku dia tuh juga nggak kalah wanginya dibandingkan dengan yang body scrubnya. Cuma kalau misalnya dari body scrubnya, aku sih ngerasa dia kayak wanginya lebih manis gitu dibandingkan dari yang shower scrubnya teman-teman. Cuma overall kalau misalnya kalian pengen punya experience mandi ada wangi kopinya, kalian wajib banget punya dua produk ini. Karena aku seneng banget deh pas lagi mandi itu, apalagi kan aku setiap mandi itu aku pakai sponge ya teman-teman. Jadi pemakaian shower scrubnya ini bakal lebih hemat. Kita tinggal tuang sedikit aja, kemudian kita tinggal pakai sponge, aplikasikan ke seluruh tubuh kita. Jadi busanya pun lebih banyak teman-teman, dan juga pemakaian shower scrubnya bakal lebih hemat. Dan sebenarnya shower scrub maupun body scrubnya ini gak cuma wangi kopi aja. Menurut aku dia kayak ada aroma tiramisunya juga guys. Jadi buat kalian yang pecinta kopi ataupun tiramisu, cocok banget buat punya dua produk ini. Nah kalau misalnya dari segi penggunaan untuk yang body scrub varian coffee ini, teman-teman bisa gunakan body scrubnya sekitar 2-3 kali seminggu untuk mengangkat daki dan juga sel-sel kulit mati yang ada menumpuk di tubuh kita. Setelah teman-teman bilas, biasanya kulit akan merasa lebih lembut dan juga lebih lembab nih teman-teman. Nah apalagi dia kayak ada wangi kopinya yang benar-benar menenangkan banget sih. Next, kita bisa lanjut aja mandi dengan menggunakan shower scrubnya Scarlett. Dan teman-teman, bagi kalian yang pengen menggunakan shower scrubnya Scarlett dan tanya, Kak, sebenarnya aman gak sih digunakan setiap hari? Aman ya teman-teman, untuk digunakan setiap hari maupun setiap kali mandi. Setelah kita mengeksfoliasi kulit dan juga mandi dengan menggunakan rangkaian coffee seriesnya Scarlett, teman-teman bisa langsung aja aplikasikan body lotionnya. Nah, teman-teman, di sini aku ada yang variannya romansa, dan wangi ini pun gak kalah dibandingkan dengan varian lotion Scarlett yang lain. Nah, teman-teman, untuk yang body lotion ini juga sama dengan shower scrubnya, aman digunakan setiap hari ya. Semua rangkaian body care Scarlett memiliki kandungan glutathione dan juga vitamin E untuk menutrisi dan juga melembabkan kulit kita nih teman-teman. Dan ini aman untuk digunakan segala jenis kulit ya. Untuk masing-masing isinya adalah yang body lotionnya 300 ml, untuk yang body scrubnya 250 ml, dan untuk yang shower scrubnya 300 ml. Semua produk dari Scarlett sudah produk BPOM dan juga dapat halal certified dari MUI dan juga not tested on animals ya teman-teman. Jadi dipastikan aman buat dipakai. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pemesanan untuk semua produk-produk Scarlett, teman-teman bisa langsung aja mampir ke Shopee Mall Scarlett ya. Nah, karena semua produk yang dijual pasti punya barcode produk seperti ini yang bisa kita cek di websitenya Scarlett, dijamin ori ya teman-teman. Dan buat kalian yang pengen dapat info seputar produk-produk terbarunya Scarlett, langsung aja follow Instagram Scarlett di sini. Semua harga produk Scarlett persatuannya adalah Rp75.000 ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belinya pengen beli paket langsung, misalnya terdiri atas 3-5 produk per paketannya, nah kalian bisa dapat harga yang lebih murah tentunya, dan juga dapat free gift dari mereka. Oke guys, jadi itu adalah unboxing sekaligus review rangkaian coffee seriesnya Scarlett pada video kali ini. Seneng banget karena finally aku bisa ikut nyobain juga. Dan penasaran deh kalau misalnya kedepannya Scarlett pengen bikin varian baru lagi, kira-kira varian apa ya? Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa juga untuk like video ini. Komen juga di bawah kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan terkait produk-produk dari Scarlett. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe ke channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Supaya kalau misalnya kedepannya aku ada review produk-produk dari Scarlett lagi, teman-teman gak akan ketinggalan notifnya. Sampai ketemu lagi di review produk Scarlett berikutnya ya teman-teman. Bye-bye!